Pemirsa, emak-emak pelaku usaha kecil dan jawara atau para pendekar Banten mendeklarasikan diri untuk bersama memenangkan Partai Perindo dalam pemilu 2024 nanti. Dukungan untuk Partai bernomor 16 ini tidak terlepas dari berbagai program Partai Perindo yang peduli ekonomi rakyat kecil. Emak-emak pelaku usaha warung nasi ini menyatakan diri siap mendukung dan memenangkan Partai Perindo di Banten dalam pemilu 2024. Mereka menilai jika Partai Perindo merupakan partai yang sangat dekat dengan para penggiat UMKM. Hal itu dibuktikan lewat bantuan gerobak Perindo kepada para pedagang kecil. Harapan kami ya Perindo bisa membantu modal usaha untuk kami, rakyat kecil. Karena saya lihat Perindo itu mengutamakan bantuan UMKM, terus akan memberikan bantuan, memberikan gerobak. Selain disuarakan oleh emak-emak, dukungan juga disuarakan oleh para pendekar yang tergabung dalam Jawara Banten Ngahiji. Kami siap mendukung Partai Perindo dengan harapan kami dari pencaksilat akan diperhatikan ke depannya, terutama untuk masalah peralatan silat dan untuk masalah siswa-siswi yang berprestasi. Deklarasi dukungan tersebut menjadi bukti bahwa Partai Perindo semakin dilihat dan dipilih masyarakat dengan program ekonomi pro-rakyatnya. Dari Serang, Banten, Ahmad Rizal Ramadhani, iNews melaporkan.